بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جماعة صلاة جمعة مسجد منار العلم رحمني ورحمكم الله Kembali kita membaca kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Bukhari rahimahullah masih di bab nomor 163 keutamaan orang yang lebih tua. Apa judulnya? Keutamaan orang yang lebih tua. Hadis nomor 354 dari seorang sahabat Nabi SAW alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Amr bin As. Siapa? Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu ma. Siapa namanya? Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu ma. Beliau berkata, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Man lam yarham sogirana, wa yarif hakka kabirina, faleisa minna." Barang siapa yang tidak menyayangi yang lebih kecil dan tidak menghargai yang lebih besar, maka dia Bukan termasuk umatku, umatnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Hadis ini mengajarkan adab kepada yang lebih kecil dan adab kepada yang lebih besar. Kepada yang lebih kecil kita disuruh sayang, kepada yang lebih besar kita disuruh hormat. Apa yang dimaksud dengan kecil dan apa yang dimaksud dengan besar. Kecil umurnya. Kecil apa? Umurnya. Kecil ilmunya. Kenapa? Ilmunya. Kecil pengalamannya. Sudah berapa ini? Tiga. Kecil kedudukannya. Sudah berapa berarti? Empat. Kecil apanya? Umurnya. Kecil? Ilmunya. Kecil? Pengalamannya. Kecil? Kedudukannya. Kecil umurnya. Berarti yang umurnya lebih muda. Kenapa Umur lebih muda itu harus disayangi, karena anak-anak kecil itu belum tahu banyak. Bahkan, anak kecil itu belum dicatat amalannya, alias belum punya do, dosa. Maka, sama anak kecil itu harus sayang, kadang-kadang anak kecil itu melakukan sesuatu. Kepada yang lebih besar, dan dia tidak sadar bahwa sesuatu yang dia lakukan itu menyakitkan yang lebih besar. Contoh, namanya anak kecil kadang-kadang gemes sama siapa, sama siapa, sama bapaknya, atau sama ibu, karena gemes akhirnya apa, ngapain, eh, uh, Noel apa? pipi bapaknya atau narik jenggotnya pedes iya pedes kenapa dia lakukan itu karena dia gemes dia pengen mengakrabkan diri sama siapa sama orang tuanya. walaupun sakit sing apa sing siapa? aja ah, jadi kaplok larang ngerti dia itu nggak paham maka harus yang sayang. Kepada siapa? Kepada yang lebih kecil. Apanya tadi? Umurnya. Terus yang kedua kecil apanya tadi? Ilmunya. Kecil ilmunya itu mungkin nggak sudah tua. Ada orang ilmunya kecil. Tapi umurnya sudah tua. Mungkin. Mungkin kepada orang awam, kepada orang yang jarang ngaji. Maka sikap orang yang lebih berilmu kepada orang yang kecil, apanya tadi? Ilmunya adalah menyayang. Bukankah Rasulullah SAW menyayangi orang-orang yang ilmunya kecil? Walaupun dia sudah tua. Contohnya orang Arab Badui yang kencing di mana? Pojokan masjid. Bayang. Masuk masjid, Mocok langsung cincin. Tur. Para sahabat yang lain gimana? Ya marah. Woi. Kata Nabi SAW. La tazrimu Dalam sebuah riwayat. Stop. Jangan apa? Kalian bentak-bentak. Karena bahaya. Kalau dibentak terus apa? Kaget. Kalau kaget apa yang terjadi? Jundel. Nek jundel Akan semakin banyak lokasi masjid yang terkena najis. Kalau dia buang airnya tenang, nggak ada yang ganggu, maka air seninya itu hanya terarah kepada satu titik, tapi kalau dikagetkan, dia jundal, akhirnya malah tercecer kemana-mana. Terus apalagi akibatnya? Akibatnya aurat akan kelihatan sama orang banyak. Kalau dia pipisnya mocok, berarti kan nggak kelihatan sama orang. Tapi begitu dikagetkan, balik ke privet. Kelihatan kemaluannya. Terus apa lagi efek buruknya? Bahaya buat kesehatan. Orang lagi pipis, ujuk-ujuk siapa? Stop. Padahal belum selesai. Membahayakan kesehatannya, Makanya sama Nabi SAW, ini orang kecil apanya? Ilmunya. Maka disayang sama Nabi SAW. Biarin sampai selesai. Kemudian suruh para sahabat, udah ambil ember, siram, selesai. Karena saat itu lantai masjidnya apa? Pasir. Lantai masjidnya pasir. Kalau sekarang ya enggak bisa. Udur-udur-udur disiram ya tambah. Mambra-mambra. Kalau sekarang ya dipel. Ya. Kalau karpet ya dicuci. Nah, kalau pasir ya tinggal ambil air siram selesai. Orangnya dipanggil sama Nabi SAW. Dinasehati. Masjid itu bukan tempat apa? pipis, masjid itu tempat sholat, tempat ibadah. Ini namanya aplikasi sayang kepada yang kecil apanya? Ilmunya. Terus kecil apa tadi? Pengalamannya. Dan biasanya yang kecil pengalamannya itu yang masih muda-muda. Ya. Mulanya bocah nom diomongi. Angel. Ya. Hati-hati. Bahaya. wajar jadi yang sayang sama anak muda karena mereka biasanya minim pengalaman. Terus kecil apa tadi? Kedudukannya. Maksudnya yuk rakyat, rakyat jelata, orang miskin, karyawan, kemudian bawahan yang sayang sama mereka. Ya. Berarti kebalikannya, besar itu berarti besar apanya? Besar? Besar umurnya besar, ilmunya besar, pengalamannya besar, kedudukannya besar. besar umurnya sama yang lebih tua umurnya harus hormat. Walaupun yang besar umurnya itu adalah sosok yang nggak punya kedudukan tinggi di masyarakatnya. Ya orang biasa. Cuman sudah apa? Sudah tua harus dihormati. Kenapa harus dihormati? Karena minimal sholatnya lebih lama. Daripada yang masih kecil. Yang masih kecil umur 12 tahun, paling sholatnya baru berapa tahun? Ya baru 5 tahun sholat, belah yang sudah 60 tahun. Sholatnya sudah berapa tahun? Sudah 50 tahun sholat, ya harus dihormati. Tua. Uh, besar apanya? umurnya. Terus yang kedua apa tadi? Besar ilmunya. Ada orang umurnya masih muda. Umurnya masih muda, tapi ilmunya besar. Karena dia lama belajar agama, maka walaupun dia umurnya masih muda, karena dia besar apanya? ilmunya, maka harus dihormati. Terus apa lagi sih? pengalamannya, besar pengalamannya anak-anakku sama orang tua, bapak ibumu. Walaupun bapak ibumu itu mungkin hafalan Qur'annya enggak sebanyak kamu. Ya, tetap hormati. Karena bapak ibumu sudah lebih banyak makan asam garam. Paham? Asam garam apa? Hah? Pengalaman. lebih banyak apanya? Pengalamannya. Dan yang terakhir besar? kedudukannya makanya sama tokoh-tokoh masyarakat sama tokoh-tokoh agama sama pejabat hormat karena mereka punya kedudukan yang lebih besar. Sudah siap Nak pertanyaan? Nah, ya. pertanyaan pertama. Siapa nama sahabat yang meriwayatkan hadis ini? Apa ya? Siapa ya? Hah? eh uh, Hamzah. Hamzah. Kemarin Ustaz. Uh, siapa namanya? Ab. Abdullah bin Amr ah, bin As anhu ma bagus Tanya yang kedua maksudnya kecil apa Yazid udah berapa kali satu kali kecil apanya ilmunya Terus, umur

Uh. Besar ilmunya, besar umurnya, besar pengalamannya, besar kedudukannya. Barakala figur ini yang dapat hadiah, Mas Hamzah. mas Yazid sama mas Umar kita lanjutkan insyaallah besok kita hadir doa kafaratul majelis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh